Pemirsa, marak isu penculikan anak, seorang polisi di Kediri, Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi peningkatan keselamatan anak dengan cara yang tidak biasa. Kapolsek Pare Mendalang di hadapan ratusan siswa menyampaikan pesan agar senantiasa waspada melalui cerita wayang yang dibawakannya. Saya mau diajak sama opung yang tidak dikenal. Kamu siapa? Di sela-sela tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, ternyata sosok polisi yang satu ini memiliki keahlian mendalang. Untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya penculikan anak yang akhir-akhir ini memang marak di berbagai daerah, Kapolres Pare AKP Bowo Wicaksono membawakan cerita melalui tokoh-tokoh pewayangan dengan wayang kertas hasil kreasinya sendiri. Mendalang di depan ratusan siswa TK Kemala Bayangkari 43 Pare, Kota Kediri, Jawa Timur, dirinya menyampaikan mengenai maraknya hoax tentang penculikan anak yang sangat meresahkan warga. Dalam kegiatan tadi kami juga memberikan pesan kepada anak-anak agar tidak mudah percaya kepada orang-orang asing atau orang yang tidak dikenal, dan kedua tidak menggunakan barang-barang berharga atau memakai barang-barang berharga yang dapat memicu kejadian kejahatan yang ada di jalan dan sebagainya. Pertunjukan wayang ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan anak terkait keselamatan diri, serta juga mengingatkan dan mengimbau pihak sekolah untuk membuat peraturan dalam penjemputan murid. Edukasi melalui pertunjukan wayang ini dilakukan agar pesannya mudah dipahami dan dicerna oleh anak-anak, selain juga tentunya menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya Nusantara. Muhammad Muwajijin, Kediri, Jawa Timur.